akan lagi dua orang atau tiga orang untuk meneruskan mesyuarat dalam pukul 9. Assalamualaikum dan selamat pagi, salam sejahtera kepada semua. Okey. Terima kasih di atas kehadiran apa ni untuk mesyuarat agung kali pertama untuk Persatuan Penduduk Residensi. Okey, so kita ada kita ada 30 kedatangan yang mana ia telah memenuhi apa ni syarat-syarat untuk meneruskan apa ni meeting lah seperti yang ditetapkan dalam apa ni persatuan punya peraturan lah. Okey. So pagi ni saya apa ni macam mana nak cerita. Okey. So untuk meeting ke pertama ini kita bercerita pada sembang dululah. Orang kata ayat senang. Okey, pada peringkat awalnya penubuhan Persatuan Penduduk Karya Residensi adalah apa ni orang kata kita orang ni terpilih secara paksa rela lah sebenarnya. Okey, tak ada yang official vote, cuma atas take atas apa ni responsibility. Okey, untuk buat apa form persatuan dan berurusan dengan pihak pemaju untuk pembinaan guard house lah. Okey. So sebab syarat-syarat pembinaan guard house dia mesti ada persatuan penduduk dan apa ni dia punya application must come from persatuan. So at that time don't have persatuan, so kita orang kena paksa untuk jadi apa ni komiti yang bergerak lah untuk kick something lah. Okay, so 9 orang telah dipilih pada masa tu. Okay, so yang telah dipilih T. Suan Luan ataupun Elins. Okay, so Elins which one? Angkat tangan orang nak kenal. Okay. So Adi, Adi ada kat belakang sana. Okay. Halim, Kim. Okay, Tinai kanan. Okay. Indra, Chandra, I think not here lah, I think. Okay, then Ku. Dan saya sendirilah. Okay. So ceritanya sampai sekarang daripada yang kita ceritanya sampai sekarang jumlah persatuan ahli persatuan yang berdaftar adalah 128 daripada 160. So maknanya sorry 161. So maknanya yang tidak berdaftar 33 unit. Okay, sama ada tak return application ke macam tu lah. Okay. So basically introduction. Minta tolong perkenalkan diri, unit number. Hi, my name is Tilaga. I'm from Karya Seri 3, number 29. And I suggest 12 in the committee. 12, committee. Okay. Tak ada? 13? Okey. 12 menang. Confirm.